Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Aki Group Vlog. Saya sajikan tutorial mencari gedebok pisang untuk bahan tatakan tempe. Pengrajin tempe. Ini kita ditemani sama Mas Gito. Pengrajin tempe ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hati ya. Ini saya terus megangin. Nih. Kok ini? Enak lagi. Oh, biar nih, wes. Nah, tuh jangan Indonesia. Berapa ukurannya? Medalnya berapa? Ukuran 1 meter. Berarti nek nang kono tatakane 1 meter. Ini mau diambil 1 meter berarti ini bisa jadi 2 ya. Ya, potong jadi 2 dulu. Oke, oke. Ini tren nang Kediri ya. Kediri Ngeronggo, Wecan, Buce, Ampel, Mojoroto, Gedek. Jadi tempe Kediri kebanyakan yang bikin daerah Prambunan. Jadi tempe sing mari digodhog, terus dirajeni lagi di tataki nang dhuwur iki. Tempe kita ini. Ini perang dino, sedino, rong dino. Rong dino ngelakai iso di budang ya. Janganlah kita
Ini itu jalan nang pasar mau nang toko-toko. Mari kita jaga perdamaian. Entar gue. Wes. Maafin lo. Rahmat Tuhan selalu kita. Wes tinggalan, apa ngelak ringkesane kok? Ya tuh song ngerti nggak tak gawane kok ya kan. Bismillah. Oke, hari itu tak gawane. Jual tempe ini, pengrajin tempe. Wilayahnya wilayah Singkal, Mengidul, Merican, Bujel, Betek, Ngampel, Ngeronggo. Wah, ini Bapak, Bapak Gito. Ini kok juga seangkatan nih, so? Oh, dua kali. Ya, wes. Ronggo. Yo, hati-hati. Yo. Buat perang. Eh, lagi jalan nih. Perang. Siap. Pun wancine ki wayahe bosku. Wayahe kerja dodolan tempe. Pengrajin tempe ini. Yes, monggo untuk wilayah. Wilayah Singkalanyar sekitarnya untuk membutuhkan tempe bisa menghubungi Mas Gito pengrajin tempe. Swaye bosku, swaye pengrajin tempe, seorang pekerja keras ini. Es sakit boten? Hati-hati, bismillah, matur suwun, terima kasih. Sukses selalu.